Kisah nyata. Penipu gagal mengelabui target dan dimarah-marahi bos geng karena salah siasat. Aksi ini terdengar karena penipu lupa menutup telepon. Bagaimana kisahnya? Ayo kita ikuti. Seorang bapak tua sedang santai di rumah makan. Tiba-tiba handphone berdering. Seseorang mengaku tetangga sambil menangis, mengaku terkena razia gabungan dan kena tilang. Biaya tilang sebesar 1.500.000. Sambil bersedih dan panik, bercerita ke bapak tua ini. Dia tidak membawa uang tunai. Ada uang di ATM, tetapi oleh polisi tidak boleh ambil ke ATM atau meninggalkan lokasi. Kata pak polisi, bisa dicurigai kalau pergi tidak kembali, karena bisa saja motor yang dibawanya adalah motor curian. Kemudian polisi memerintahkan agar korban langsung mentransfer uang ke rekening polisi segera, katanya. Karena panik, pak tua terdiam lama dan menutup telepon. Sunyi sejenak. Penipu yang mengaku sebagai polisi kemudian kembali menelpon. Pak tua mengangkatnya dan dengan nada marah-marah menghardik pak tua karena merasa dimain-mainkan. HP dimatikan, ketika ditelepon tidak diangkat, dipanggil tidak terdengar. Kemudian penipu tersebut memerintahkan korban untuk segera menuju ke ATM. Seorang teman korban yang sedari tadi mengamati gerak-gerik pak tua yang aneh sambil menerima telepon serta menjauh-jauhi temannya, kemudian mencoba mengambil alih handphone pak tua. Dihadapinya si penelepon itu. Ternyata yang sedang berbicara adalah polisinya yang mengaku polisi. Kemudian terjadilah adu mulut dengan polisi penipu itu. Maksudnya penipu yang mengaku sebagai polisi. Iya, iya. Bantu-bantu, Pak. Tidak ada alat bukti buat saya, Pak, ya. Di sini, Pak, ya. Terus? Ini cuma sama saya. Saya mau bantu, Pak. Iya. Bapak-bapak mau main-main kepada kamu, Pak? Iya, nggak main-main, toh, Pak. Ya, udah. Sekarang Bapak berjalan. Katanya kantornya, Pak. Apa berjalan sudah 2 PM? Mesti tidak? Pak, ini ganti orang, Pak. Ini bapak saya ini bingung ini, Pak. Mas, ini kemana, Pak? Ini maksudnya ini siapa yang ketangkep polisi, siapa yang suruh transfer, itu maksudnya gimana, Pak? Saya anaknya ini. Namanya apa, Pak? Hah? Gak usah nanya-nanya siapa. Permasalahannya gimana maksudnya? Omong yang jelas. Ini kami tidak mau membicarakan permasalahan tadi. Semua sudah saya berangkat pada Bapak Anda. Di sini Bapak, nama Bapak siapa ini? Pak, tolong jangan apa ya? Jangan terlalu banyak nyari-nyari korban penipuan ya, Pak, ya. Apa ini, Pak? Anjing ya. Makasih ya, Pak, ya.